بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين yang saya hormati، kita masuk pada tahun yang ke-9 yaitu dihitung dari Hijriah. قال وتسميتها سنة الوفود، dan dinamakan tahun ke-9 ini dengan tahun wufud. Sanatul wufud dinamakan. Kenapa dinamakan sanatul wufud? Yang artinya utusan-utusan atau tahun utusan-utusan. Wufud bentuk jamak dari wafdun. Wafdun adalah utusan. Berarti sanatul wufud maknanya tahun utusan-utusan. Karena memang pada tahun tersebut datanglah utusan demi utusan dari suku demi suku, dari kabilah demi kabilah untuk masuk Islam. Dan juga pada tahun ini pula nuzul surat Al-Fatih. Turunnya surat Al-Fatih. Tentunya yang dimaksud bukan inna fatahna laka fathan mubina. Sudah pernah dibahas bahwa kalimat inna fatahna laka fathan mubina justru tafsirnya adalah Hudaybiyah. Tetapi yang dimaksud sini adalah fatah, adalah idza jaa nasrullahi wal fatah. Ayat kemenangan. Yaitu surat yang Allah turunkan ketika Fathu Mekkah, yaitu idza jaa nasrullahi wal fatah, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, pembukaan kota Mekkah. Maka engkau lihat, kata Allah, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, berkabilah demi kabilah, suku demi suku. Itulah yang dijuluki dengan wufud. Maka tahunnya disebut dengan tahun wufud. Tahun keberapa? Ke-9. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, lama iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah SAW Allah berikan kemudahan untuk membuka kota Mekah, fariga min Tabuk, dan sudah selesai dari perang Tabuk, wa aslamat Thaqif, dan suku Bani Thaqif sudah masuk Islam, wa bayat, dan sudah berbayat untuk masuk Islam, darabat ilaihi wufudul Arab min kulli wajh, maka datanglah wufud, utusan demi utusan,
dari kalangan Arab, min kulli wajhin, dari berbagai macam suku. Wa innama kanat al-Arab taraddasul bil Islami amra hadzal hayy min Quraisy. Yang demikian karena orang-orang Arab menunggu untuk masuk Islam, menunggu satu kota, satu kabilah yang bernama kabilah Quraisy. Kenapa demikian? Karena mereka tahu, mereka mengerti bahwa suku yang paling kuat dan paling keras penentangannya terhadap Islam adalah Quraisy. Sehingga selama Quraisy masih ada, mereka enggan untuk masuk Islam. Tapi ketika Quraisy sudah masuk Islam, maka suku-suku lainnya menyatakan kami enggak mungkin akan bisa menentang Islam. Maka mereka pun masuk Islam bergelombang-gelombang. Masuk Islam berbondong-bondong. Dikatakan taraddasu bil Islami amra hadzal hayy min Quraisy. Mereka menunggu untuk masuk Islam, menunggu keadaan al-hayy, satu kampung dari kalangan Quraisy, yaitu Mekah. Kanu imamun nasi wa hadiyatuhum. Mereka orang-orang Quraisy adalah pimpinan seluruh Arab. Dan mereka adalah pembimbing, pengayom seluruh Arab. Wa ahlul baiti wal haram. Dan mereka adalah ahlul bait, yang merupakan tuan rumah dari tempat yang suci, yaitu al-haram, Ka'bah. Wa dharih waladi Ismail ibni Ibrahim alaihi assalam. Dan juga termasuk turunan dari Ismail anaknya Ibrahim alaihi assalam, itu Quraisy. Wa qadatul Arab, dan mereka merupakan pemimpin-pemimpin Arab. La yunkaruna dhalik, tidak ada yang mengingkarinya bahwa Quraisy adalah pemimpin Arab. Quraisy adalah pemimpin-pemimpin dari segala suku-suku yang lain dari kalangan Arab. Wa kanat Quraisyun hiya allati nasabat li harbi Rasulillah. Dan Quraisy pulalah suku yang paling keras menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khilafihi, dan yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tutihat Makkah, maka ketika dibuka kota Mekah, yang maknanya Quraisy dikalahkan, wadanat lahu Quraisy, dan Quraisy sudah mulai beragama dengan Islam, wadawwakaha al-Islam, dan sudah dimasuki agama Islam, arafatil Arab annahu la taqata lahum biharbi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika itu orang Arab tahu bahwasannya la taqata lahum, tidak ada kekuatan bagi mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala adawatihi, dan tidak punya mereka kekuatan untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabatnya. Fadakhalu fi dinillah, maka suku-suku lain pun masuk ke agama Allah. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah katakan, afwajan, bahwa mereka akan masuk dalam agama Allah afwajan. Yadribuna ilaihi min kulli wajh, mereka berangkat dari segala penjuru menuju Mekah menemui Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah, dan ketika datang kemenangan dari Allah, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwajan, bergelombang-gelombang, faujan-faujan, afwajan. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Allah, memuji Rabbmu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ai, maknanya fahmadillah ala ma adhara min dinik, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah atas apa yang Allah berikan kepada kamu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, karena dia Maha menerima taubat. Qanifilina azakumullah, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun memberitakan kemenangan kaum muslimin terhadap kota Mekah, dibukanya kota kampung Quraisy yang merupakan kampung terkuat
terbesar yang merupakan tempat pemimpin-pemimpin Arab ternyata dikalahkan dan dikuasai oleh kaum muslimin, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini khonulina azakumullah adalah berita gembira. Tetapi beberapa sahabat yang mulia ketika turun ayat ini menangis. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditanya, "Kenapa engkau menangis? Engkau tidak tahu apa yang terkandung dalam ayat ini?" Allah katakan, "Sudah dimenangkan dan sudah masuk Islam manusia berbondong-bondong, maka mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala." Maknanya, tugas engkau sudah selesai, bertaubatlah pada Allah, minta ampun, engkau akan wafat. Begitu mendengar ucapan Abu Bakar, maka yang lain pun menangis. Ini betapa jelinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan juga Ibnu Abbas ketika menyatakan bahwa ayat ini, apa menurut kamu pendapatmu ayat ini? Ayat ini adalah berita kematian Rasulullah SAW. Berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dikhabarkan oleh Allah, engkau telah dimenangkan, manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong, maka mintalah ampun pada Allah, beristighfarlah, engkau akan wafat. Itu maknanya. Qanibina azakum, sehingga dari satu sisi berita gembira, tapi dari sisi lain Rasulullah sallam sebentar lagi akan wafat. Ini terkandung dalam ayat ini, barakallahu fikum. Udumu wafdi bani Tamim. Selesai pembahasan ringkas dari Sanatul Wufud. Jangan lupa, apa nama tahun itu? Sanatul Wufud, tahun utusan-utusan. Qudumu wafdi bani Tamim. Sekarang kita baca satu persatu suku-suku yang berdatangan. Yang pertama, wafdu bani Tamim, suku dari bani Tamim. Qudumu wafdi bani Tamim, datangnya utusan dari suku bani Tamim. Wa nuzul suratul hujurat, dan turunnya surat al-hujurat. Wa qaddamat ala rasulillah, wa qadimat ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wufudul arab. Maka berdatanganlah kepada Rasulullah SAW utusan-utusan orang-orang Arab. Fa qadima alaihi Utarid ibni Hajib. Maka datanglah seorang yang bernama Utarid ibni Hajib ibni Zurarah ibni Udus At-Tamimi, memimpin beberapa tokoh-tokoh dari Bani Tamim, memimpin kelompok utusan beberapa orang dari Bani Tamim. Di antaranya Aqra' ibni Habis At-Tamimi, masih kenal Aqra' ibni Habis At-Tamimi, Wazabraqan ibni Badr At-Tamimi Ahad Bani As'ad, dan Amr ibni Al-Ahtam. Aqra' ibni Habis termasuk Ahlul Mi'in. Man ya'rif, apa itu Ahlul Mi'in? Arfa'idah. Apa Ahlul Mi'in? Ya Allah. Enggak ada yang tersisa pelajaran kemarin. Naam. Ma huwa Ahlul Mi'in? Man hum? Jayid yang diberi 100 ekor unta ketika perang Hunain. Disebut dengan Ashabul Mi'in dari kata mi'ah. Ashabul Mi'in, barakallahu fikum. Termasuk di antara Aqra' ibn Habis yang diberi pampasan perang besar 100 ekor unta, membuat beberapa orang-orang salah paham, tetapi dinasihati oleh Rasulullah SAW, maka mereka pun paham bahwa orang-orang yang baru masuk Islam memang sepantasnya untuk diberi banyak, sebagai apa? Mu'allafati qulubuhum, sedang dijinakkan hatinya. Di antaranya Aqra' ibn Habis At-Tamimi. Wa fi wafdi bani Tamim, dan di dalam kelompok atau utusan bani Tamim tadi ada yang lain yang bernama Nu'aim ibni Yazid, wa Qais ibni Al-Harith, wa Qais ibni Asim aku bani Sa'ad. Fi wafdin azim min bani Tamim, di dalam sebuah rombongan besar dari suku bani Tamim. Wa ma'ahum, dan bersama mereka Uyainah ibni Husn ibni Hudzaifah. Masih ingat? Juga sama, termasuk Ashabul Mi'in. Uyainah ibni Husn ibni Hudzaifah ibni Badr Al-Fizari. Waqad kana Al-Aqra ibni Habis wa Uyainah ibni Husn, kedua-duanya pernah ikut bersama Nabi. Syahida ma'a Rasulullah sallam Fathah Makkah wa Hunainan.
Keduanya ikut bersama Nabi dalam Fathu Mekah, dalam perang Hunain, dan juga dalam perang Taif. Falamma qadima wafdu Bani Tamim kana ma'ahum. Falamma dakhala wafdu Bani Tamim al-masjid nadaw. Ketika datang suku atau rombongan suku Bani Tamim, kana ma'ahu. Keduanya ikut dalam rombongan mereka. Aqra' ibn Habis dan Uyainah ibn Hasan. Falamma dakhala wafdu Bani Tamim al-masjid nadaw. Ketika mereka masuk ke masjid, utusan-utusan tersebut, mereka memanggil Rasulullah SAW. Memanggil dari balik kamar-kamar Rasulullah SAW. Dari balik hujurat. Dan menyatakan, anikhruj ilayna ya Muhammad. Keluarlah kepada kami ya Muhammad. Dalam riwayat dikatakan, ya Muhammad, abshir. Wahai Muhammad, gembiralah. Wahai Muhammad, keluarlah kepada kami. Fa'adha dhalika Rasulullah. Tentunya yang demikian menyakiti hati Rasulullah SAW. Panggilan-panggilan mereka menunjukkan kalau mereka dalam keadaan belum mengerti tentang kedudukan Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Kenapa demikian? Karena dalam rombongan itu, pertama, sebagian besar adalah orang-orang yang baru mau masuk Islam. Sehingga belum tahu adab dan sopan santun terhadap Rasulullah. Yang kedua, sebagian mereka adalah badu. Orang-orang badia, orang-orang badu, biasa kasar seperti itu. Ya Muhammad, ukhruj, abshir. Kami masuk Islam, kami beriman, kami beriman. Kata mereka, disebutkan oleh Ibn Ishaq di sini, Rasulullah SAW merasa tersinggung, sakit hatinya dengan ucapan mereka. Fakharaja ilaihim. Maka Rasulullah keluar menemui mereka. Maka mereka berkata, ya Muhammad, ji'naka nufakhiruk. Wahai Muhammad, kami datang membanggakan kamu. Ini seakan-akan Rasulullah SAW senang, gembira dengan Islamnya mereka. Fa'adhan li sya'irina wa khatibina. Maka izinkanlah untuk khatib kami dan penyair kami untuk berbicara. Biasa orang-orang Arab, apalagi Badu, mereka kalau berbicara, yang dipakai sebagai juru bicaranya adalah ahli pidato dan ahli syair. Akan berbicara dengan syair-syair. Maka kata mereka, kami datang membanggakan kamu. Izinkan untuk penyair kami berbicara. Dan khatib-khatib kami, ahli pidato kami berbicara. Faqam, maka Nabi pun menyatakan, qad adintu li khatibikum falyakul. Silakan. Aku sudah izinkan untuk khatib kalian, penyair kalian untuk berbicara. Berbicaralah. Qul inna a'udzubikumullah. Maka tadi disebutkan dalam judul bab, wa nuzul suratil hujurat. Bahwasannya ini kisah tentang utusan Bani Tamim dan turunnya surat Al-Hujurat. Di antaranya yang turun ketika itu adalah kalimat innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Allah menenteramkan Rasulullah dengan mengatakan sesungguhnya mereka yang memanggil-manggil kamu dari balik dinding itu, yang menyeru memanggil kamu dengan keras dari luar bilik-bilik itu, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka orang yang belum paham. Yani Rasulullah SAW diperintah oleh Allah atau disuruh oleh Allah untuk memaklumi mereka. Karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang layak kilun. Orang yang tidak paham. Maka Nabi pun sabar menghadapi mereka. Keluar dan kemudian mereka mengatakan kami akan membanggakan kamu. Ini juga satu lagi. Yang lumayan mengena di hati Rasulullah SAW. Emang kalau masuk Islam yang senang siapa? Rasulullah atau mereka? Mereka merasa kalau mereka itu memberikan jasa kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah yang memberikan jasa kepada mereka. Rasulullah yang membimbing mereka, mengajak mereka ke dalam Islam, menunjukkan jalan yang lurus, menunjukkan jalan yang selamat. Maka siapa yang memberi siapa? Artinya siapa yang memberi, siapa yang diberi? Hah? Mereka diberi oleh Rasulullah SAW bimbingan hidayah, hidayatul irsyad maksudnya. Atau Rasulullah SAW yang diberi oleh mereka dengan keislaman mereka. Hah? Mana yang benar? Maka Allah SWT juga dalam surat yang sama, dalam surat Al-Hujurat, di akhirnya Allah katakan dengan kalimat, yamunnuna alaika an aslamu,
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Kata Allah, mereka merasa memberikan kebaikan kepadamu wahai Rasul. Mereka merasa memberikan kebaikan kepada Rasul. Katakan pada mereka, Allah yang memberikan kebaikan kepada mereka dengan masuk Islamnya mereka. Allah kasih hidayah mereka, Allah berikan bimbingan pada mereka melalui lisan Rasulnya SAW. Maka Allah yang berikan jasa pada mereka. Itu pun kalau mereka benar. In kuntum shodiqin. Kalau kamu benar-benar masuk Islam. Atau benar-benar beriman. Nah, kembali kepada kisahnya. Maka Rasulullah SAW keluar dengan sabar menghadapi mereka. Dan ketika mereka berkata, izinkan penyair kami dan khatib kami untuk berbicara. Kata Nabi, qad adintu. Aku izinkan. Untuk khatib kalian, silakan. Maka berdirilah seorang dari mereka yang bernama Utarid ibn Hajim. Faqala alhamdulillahilladzi lahu alaina al-fadl wal-man wa huwa ahluhu alladzi ja'alana mulukan wa wahaba lana amwalan 'idhaman naf'al fiha al-ma'ruf wa ja'alana a'azza ahli al-mashriq wa aktharuhu 'adadan wa aytharuhu 'uddatan faman misluna finnas. Katanya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami keutamaan dan pemberian, dan Dia memang berhak dan ahlinya. Alladzi ja'alana mulukan, Allah yang menjadikan kami para raja-raja dan memberikan kepada kami harta-harta benda yang banyak, dan kami bisa beramal dengan kebaikan-kebaikan dengan harta kami. Dan Allah jadikan kami orang-orang mulia. Allah jadikan kami tokoh-tokoh orang-orang timur. Dan kami orang yang banyak jumlahnya. Ini suku yang banyak bilangannya. Dan yang paling mudah urusannya. Faman misluna finnas. Siapa di antara manusia yang seperti kami? Khatibnya membanggakan sukunya. Alasna bi ru'usin nas wa uli fadlihim, bukankah kami adalah tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh manusia dan pemilik keutamaan-keutamaan? Faman fakharana faly'adud misla ma 'adadna, siapa yang mau menyaingi kami dalam kebanggaan, silakan sebutkan kelebihannya seperti yang kami sebutkan, bahwa kami jumlahnya banyak, kekayaannya banyak, tokoh-tokoh dari kami banyak. Siapa yang mau menyaingi kami dalam kebanggaan, silakan sebutkan apa yang mereka miliki yang sama seperti kami. Wa inna law nasya'u la aktsaral kalam, dan kami kalau suka kami akan perpanjang ucapan kami. Walakinna nahya minal iktsari fi ma a'tana, tetapi kami malu untuk kami memperbanyak ucapan dalam masalah apa yang sudah diberikan kepada kami oleh Allah. Inna nu'raf bidzalik, kami sudah dikenal seperti itu. Aqulu hadhihi لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. Aku ucapkan seperti ini agar kalian datangkan seperti kami, ucapan-ucapan seperti kami, atau perkara yang lebih afdal dari kami. Selesai. Mengenalkan diri maksudnya. Kami adalah Bani Tamim yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Tsumma jalasa. Kemudian duduk. Siapa namanya? Utarid ibn Hajib. Maka duduklah dia. Faqala Rasulullah SAW li Thabit ibn Qais ibn Shammas. Maka Nabi pun memanggil seorang sahabatnya untuk berdiri. Yang bernama Thabit ibn Qais ibn Shammas. Akhah Bani al-Harith ibn al-Khazraj. Yaitu salah seorang sahabat dari Bani al-Harith ibn al-Khazraj. Dari kalangan Khazraj. Apa kata Nabi kepadanya? Fa'ajibur rajul fi khutbatih. Bangun engkau. Jawab ucapan dia. Faqama Thabit. Maka Thabit berdiri. Berkhutbah juga. Menjawab tantangannya tadi. Alhamdulillahilladzi as-samawati wal-ardu khalquhu. Alhamdulillahilladzi as-samawati wal-ardu khalquhu. Qadha fihinna amrahu. Wa wasiya kursiyahu ilmuhu. ولم يكن شيء قط إلا من فضله
ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين. Kata Thabit bin Qais, segala puji bagi Allah yang langit-langit dan bumi semuanya ciptaannya, yang memutuskan pada semuanya, pada langit dan bumi tadi, segala urusannya, yang ilmunya meluasi kursinya, walam yaku syai'un qad illa min fadlih, dan tidak terjadi apapun kecuali dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kamu sebutkan tadi, semuanya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma, kemudian, kana min qudratihi an ja'alana mulukan, kemudian dengan kekuasaannya, dengan takdirnya Allah jadikan kami pemimpin-pemimpin. Wastafa min khairati khalqihi, dan dari kami Allah memilih seorang utusannya. Rasulan akramahu, seorang rasul yang dimuliakan, yang paling mulia nasabnya. Wa asdaqahu hadisan, dan paling jujur ucapannya, dan paling afdal nasabnya, yang diturunkan kepadanya kitabnya, dan diberi amanah terhadap makhluknya, maka dialah sebaik-baik alam. Kalah apa enggak kalah panitia min? Khana fidina azakumullah. Memang di antara tokoh-tokoh Quraisy banyak dari Bani Tamim. Jumlah mereka karena memang banyak. Tetapi Allah utus rasulnya dari Bani Hashim. Khana fidina azakumullah. Yani dari salah satu suku Quraisy itu Bani Hashim. Khana fidina azakumullah. Maka dikatakan di sini, qal, kata Thabit bin Qais bin Syammas, dengan takdir Allah dan kekuasaan Allah, Allah jadikan di antara kami pemimpin-pemimpin, bahkan Allah pilih dari kami seorang rasul yang paling mulia, yang paling jujur ucapannya, yang paling benar pembicaraannya, yang paling bagus nasabnya. Diturunkan kepadanya kitabnya, diberi amanah kepada seluruh makhluk-makhluknya, maka tentunya yang ini, ini beliau Rasulullah SAW, adalah khiratil alamin, sebaik-baik makhluk di seluruh alam. Thumma da'an nasa ilal iman, kemudian memanggil manusia, mengajak manusia kepada iman. Fa'amana bi rasulillahil muhajirun min qawmih, kemudian dia mengajak manusia ke dalam Islam dan iman, ternyata disambut ajakannya oleh muhajirin. Apa maknanya? Muhajirin lebih afdal dari kalian, karena lebih dulu masuk Islam. Min qaumihi, dari kaumnya. Wa dzawi rahmatin akraman nas hasaban, yang juga masih memiliki kerabat dengan nabinya. Dan Allah muliakan nasabnya. Wa ahsanan nasi wujuhan, maka mereka adalah orang yang paling baik wajahnya. Siapa? Muhajirin. Wa khairun nasi fa'alan, dan mereka adalah orang yang terbaik di antara manusia perbuatannya, karena mereka yang lebih dulu beriman. Thumma kana awwalal khalqi ijabatan, kemudian setelah itu, setelah dari muhajirin, orang pertama selain sukunya, selain kerabat Nabi yang masuk Islam, yang pertama ijabatan, wastajaba lillahi hina da'ahu, yang menyambut ajakan Allah ketika diajak oleh Rasulnya, utusannya, adalah nahnu, kami. Nahnu ansarullah, kami penolong-penolong agama Allah. Siapa yang dimaksud? Kaum Ansar. Ini selain mereka muhajirin, yang pertama masuk Islam, pertama menerima, adalah kami orang-orang Ansar. Wuzara rasulih, kami adalah wazir, menteri-menteri nabinya, pendukung-pendukung nabinya. Nuqatilun nas, kami berperang membela agamanya. Nuqatilun nas hatta yu'minu billah, kami memerangi manusia sampai mereka mau beriman pada Allah dan rasulnya. Muni'a minna maluhu wa damuh, faman amana billah, dan siapa yang beriman pada Allah dan rasulnya, maka terhalang hartanya dan terhalang pula darahnya. Siapa yang masuk Islam, maka darahnya terhalang,
dan hartanya juga terhalang, tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh dirampas hartanya. Waman kafar, dan siapa yang kafir, jahadnahu fillahi abada, maka kami akan perangi mereka. Jihad fisabilillah abada, selama-lamanya. Wa kana qatluhu alaina yasira, dan untuk memerangi mereka bagi kami mudah. Dengan pertolongan Allah, dengan bukti. Apa buktinya? Dari perang Badr, perang Khandaq, perang Uhud, sampai perang Fathu Mekah, sampai perang Hunain, sampai perang Taif. Dan sekarang sudah kalah semuanya oleh kaum muslimin. Khamidina azakum waliyat. Mereka membanggakan kesukuan, tetapi ketika Nabi menyuruh Thabit bin Qais, jawab, yang dibanggakan bukan suku. Ini perhatikan, ini penting, pelajaran yang penting. Yang dibanggakan justru orang-orang beriman dan beramal saleh yang berjihad fisabilillah. Yang pertama masuk Islam adalah muhajirin, diikuti dengan ansar. Mereka yang dipuji. Dari suku apapun. Iya kan? Muhajirin berbagai macam suku. Walaupun hampir semuanya dari Quraisy, dari kerabat-kerabat Nabi. Ansar beragam lagi. Sekian banyak suku di sana. Ada Khazraj, ada Aus, dan masih ada pecahan-pecahannya. Qanibidina azakumullah. Maka subhanallah, ini jawaban yang sangat bagus. Dan Rasulullah SAW mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih Thabit ibn Qais ibn Shammas untuk menjawabnya. Qala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lil mu'minin wal mu'minat. Assalamu alaikum. Perhatikan penutupnya. Apa penutupnya Al-Tarid? Aqulu hadhihi, aku ucapkan yang demikian agar kalian ucapkan apa yang kalian punya. Apakah bisa menyaingi kami? Tetapi dibalas oleh seorang sahabat yang mulia dengan kalimat aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Aku ucapkan seperti ini dan aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Untukku dan untuk seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Wassalamualaikum. Setelah itu bangkit penyairnya. Tadi kan khatibnya, ahli pidatonya. Kemudian sekarang khatibnya bangkit, yang bernama Zabarqan ibn Badr. Juga berkata dengan nada yang hampir sama. Nahnul kiramu fala hayyun yu'adiluna minnal muluku wa fina tunsabul bi'u. Wa kam qasarna minal ahya'i kullihimu. عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع بما ترى الناس تأتين سراتهم وسراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا فكانوا الرأس يقتطع فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع. Yang juga dijawab oleh khatib dari kalangan muslimin. Siapa kira-kira? Hah? Yang kemarin dibahas juga bab khusus tentang penyair yang masuk Islam. Man? Enggak ada yang jawab. Nah. Hasan Ibn Thabit. Ada babnya khusus tentang itu. Maka Nabi menyusul. Karena tidak hadir, panggil Hasan bin Thabit. Suruh jawab. Maka dijawab juga dan hampir sama. Ininya hampir sama dengan khutbah yang tadi. Tentang masalah kebanggaan Bani Tamim. Dijawab dengan kebanggaan orang-orang muhajirin dan ansar. Atau Rasulullah SAW terutama. Kemudian muhajirin dan ansar. Kita akan baca lagi syairnya. Pada kajian mendatang. Bismillahi ta'ala. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.